Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Moana Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat ayam sambal hijau. Ini tuh enak banget, bahannya juga simple. Langkah pertama, saya didihkan air. Saya kasih bawang putih dan lada yang sudah dihaluskan. Tambahkan garam dan kaldu jamur. Aduk sebentar. Masukkan ayamnya. Ini saya menggunakan ayam paha bagian bawah. Tutup. Tunggu sampai ayamnya empuk. Jika dirasa sudah empuk, kalian bisa angkat dan tiriskan. Sisihkan dulu ya. Ini saya sudah menyiapkan bumbunya. Saya menggunakan cabai hijau keriting, cabai hijau besar, cabai rawit hijau, bawang putih dan bawang merah. Langkah pertama, mau saya goreng perbumbuannya dan percabeannya. Digoreng sampai matang. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Kemudian mau saya ulek kasar. Ya, kalau sudah seperti ini, saya tambahkan satu batang serai. Ini mau saya geprek. 3 lembar daun jeruk dan 3 lembar daun salam. Sisihkan dulu. Ini saya mau menggoreng ayamnya dulu. Siapkan wajan, kasih minyak, goreng ayam sampai matang. Jangan lupa dibalik biar tidak gosong. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Di wajan bekas goreng ayam, kita tumis percabeannya lagi. Ditumis sebentar aja, karena ini tadi sudah matang ya. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Kaldu jamur secukupnya. Aduk merata. Koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, baru masukkan ayamnya. Aduk sampai bumbu cabenya meresap ke dalam ayam. Jika sudah matang, matikan kompor. Angkat dan sajikan ya. Ini tuh enak banget, cuma dimakan dengan nasi hangat. Silakan mencoba, semoga resep dari saya bermanfaat. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.